kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan berita terhangat dari Persib Bandung. Baiklah sobat, kita simak berita selengkapnya. Persib Bandung akan melakukan laga uji coba melawan Sriwijaya FC pada Rabu 23 Juni 2021. Kemungkinan besar, laga uji coba itu akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Seperti diketahui, Sriwijaya FC sedang melakukan pemusatan latihan di Bandung, Jawa Barat. Menghadapi Persib Bandung tentu saja menjadi persiapan yang bagus untuk Sriwijaya FC sebelum tampil di Liga 2 2021. Sementara untuk Persib Bandung, uji coba ini juga sekaligus mematangkan strategi sebelum terjun langsung di Piala Wali Kota Solo 2021. Tak hanya itu, uji coba ini juga menjadi bagian Persib Bandung sebelum tampil di Liga 1 2021. Pelatih Persib Bandung, Robert Rene Albert, mengatakan ia ingin melihat kesiapan timnya saat latihan bersama dengan Sriwijaya FC. Juru taktik asal Belanda itu berharap anak-anak asuhnya bisa menampilkan permainan yang diinginkannya. Kami akan melihat agresivitas dalam permainan. Di waktu yang bersamaan, pemain harus lebih tenang ketika menguasai bola dan lebih cepat dalam menyerang, ucap Robert Rene Albert. Ex-pelatih PSM Makassar itu juga meminta kepada para pemainnya bisa memanfaatkan peluang dengan baik. Setidaknya setiap peluang datang harus ada gol yang tercipta. Kami juga harus menuntaskan peluang dengan penyelesaian akhir yang lebih bagus. Itu yang akan kami pantau di hari Rabu, termasuk dari situasi set piece, tutup Robert Rene Albert. Nah itulah sobat, sekilas berita dari Persib Bandung. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan kurang berkenan. Dan jangan lupa sobat, like dan subscribe video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.